Kita mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 99 kali. Kemudian kita menggenapkan dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu keutamaan luar biasa kata Rasulullah SAW. Siapa yang mengucapkan itu, ya, setiap selesai sholat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya tersebut sebanyak buih di lautan, ya, sebanyak kita enggak tahu, kita bisa tidak bisa menghitung, mengetahui bagi berapa jumlah buih yang ada di lautan, dan itu tidak akan pernah habis selama air laut itu masih ada, karena buih itu kan selalu ada, ya. Buih itu apa? Semacam busa yang putih hasil daripada apa? Tepukan gelombang di laut itu sehingga menghasilkan buih. Itu tidak akan pernah putus di lautan itu, ya. Dan seandainya manusia itu memiliki jumlah dosa sebanyak itu dengan mengucapkan ini, zikir ini, mungkin bagi kita apa sepele, ya. Kadang-kadang kita juga cepat-cepat nyebutnya kalau setelah sholat itu, ya. Subhanallah, 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 ya. Nah,